Lazimnya kumuhan ayam atau lebih dikenali sebagai najis ayam dijadikan sebagai baja organik. Namun kini hasil penyelidikan mendapati sisa ini juga berpotensi untuk ditukar dan dimanfaatkan menjadi sumber tenaga bersih yang dapat mengubah landskap tenaga di Malaysia. Menerusi penyelidikan yang dijalankan oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah membuka lembaran baharu dalam bidang inovasi di Sarawak dengan menghasilkan tenaga elektrik menerusi sel bahan api mikro. Penyelidik Institut Kemampanan dan Tenaga Boleh Diperbaharui UNIMAS, Profesor Madya Dr. Siti Kutni Sahari dan pelajar Dr. Falsafah PhD seliaannya, Neshli Ursula Mundi, menjelaskan kajian ini memanfaatkan aktiviti semula jadi bakteria dalam tanah yang dicampur dengan sisa kumuhan ayam untuk menghasilkan arus elektrik. Beliau memaklumkan pernah melihat negara maju seperti Korea Selatan berjaya menghasilkan sel bahan api mikrob ini, tetapi negara itu juga masih di peringkat untuk menghasilkan tenaga yang optimum. Sistem ini dibangun dengan meletakkan elektrod ketod di atas tanah lembap yang diperkaya dengan sisa kumuhan ayam dan bakteria yang terdapat dalam campuran ini. Menerusinya, ia akan memproses bahan kimia semula jadi untuk melepaskan elektron yang kemudian dikumpul oleh anod dan dialirkan melalui litar luar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kami menggunakan substrat menggunakan tanah. Okey. So apabila kami menggunakan tanah sebagai substrat, kami dapat menghasilkan tenaga elektrik, tetapi jumlah tenaga elektrik tersebut adalah sangat rendah. Sekitar 0.1 hingga 0.3 volt. Maksudnya kami perlu mencari bakteria yang lebih baik untuk menghasilkan tenaga elektrik yang lebih optimum. Tetapi pada masa itu, kami cuba mencari bakteria yang untuk dijadikan sebagai bahan mikroorganisma menghasilkan elektrik ini, tapi harganya agak mahal. Okey, begitulah tercetusnya idea kami menggunakan bahan semula jadi, iaitu bakteria yang terdapat daripada bahan kumuh ayam. Katanya selepas menggunakan bahan kumuhan dari ayam ini, beliau dan pelajarnya berjaya menghasilkan voltan yang lebih tinggi berbanding menggunakan tanah sahaja. Bakteria yang terdapat dalam kumuhan ayam ini akan lebih aktif dalam suhu atau persekitaran yang panas. Katanya cabaran yang mereka hadapi kini ialah menghasilkan tenaga elektrik yang seimbang dan boleh bertahan lama. Walaupun ia mudah digunakan, maksudnya dia mudah dihasilkan dengan menggunakan bahan sisa kumuhan ayam dan bahan sisa agriculture iaitu coconut waste, tapi masih juga kita menghadapi cabaran untuk menghasilkan tenaga elektrik yang stabil. Pada masa kini, kami cuba untuk menghasilkan tenaga elektrik yang tinggi dan juga stabil dengan menggunakan power management system, iaitu kami membina satu alat iaitu dinamakan sebagai power management system untuk menaikkan voltage yang dihasilkan oleh sel bahan api ini dan untuk menstabilkan voltage ini supaya dia tidak fluctuate dalam masa yang singkat. Siti Kuni yang juga merupakan pensyarah Fakulti Kejuruteraan itu berkata, rancangan untuk mengembangkan sistem pengurusan kuasa bagi meningkatkan voltan dan kawalan sedang dilaksanakan terutamanya di kawasan ladang ayam yang tidak mempunyai sambungan elektrik. Inovasi ini sesuai digunakan di ladang ayam memandangkan anggaran kos pengeluaran dan pelaksanaannya lebih rendah berbanding punca tenaga yang lain. Ia lebih baik digunakan di ladang-ladang ayam, okey, supaya kita dapat mengolah bahan kumuh ini daripada dibuang, tapi kita gunakan balik untuk menghasilkan tenaga dan untuk kegunaan ladang ayam tersebut. Ujarnya, setakat ini mereka sedang menjalinkan kerjasama dengan penduduk yang memiliki ladang ayam berskala kecil iaitu sekitar 60 ekor ayam untuk melaksanakan projek ini sambil mengkaji keberkesanannya. Contohnya komuniti Kampung Niup tadi, kita try to bring our prototype to that village. And then the second one adalah kita masih lagi dalam peringkat penyelidikan dan kita sekarang cuba untuk mendapatkan grant-grant luar untuk bagi dana untuk membuat penyelidikan ini dalam skala yang besar. Sekiranya penyelidikan berjaya membuahkan hasil, maka sistem ini dapat dikomersialkan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
Siti Kuni memaklumkan beliau bersama pasukannya yang terdiri daripada warga penyelidik akan lebih giat turun padang untuk berkongsi ilmu kepada penduduk setempat agar sistem ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemilik ladang ayam. Sisa kumuhan ayam yang dihasilkan secara berlebihan terutamanya di ladang penternakan ayam telah menjadi cabaran dan beban kepada penternak sekaligus dapat memberi kesan negatif terhadap kesihatan awam serta alam sekitar sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Justeru dengan inovasi seperti menjana tenaga elektrik daripada kumuhan ayam bukan sahaja menawarkan penyelesaian kepada pengurusan sisa tetapi juga membawa perubahan baru dalam pencarian sumber tenaga boleh diperbaharui yang lebih lestari. Pertama sekali adalah kita boleh membantu dalam kelestarian alam. Maksudnya kita mengelakkan bahan-bahan ini dibuang dan boleh mencemarkan alam sekitar, dan why not kita menggunakan bahan ini untuk menjana elektrik. So ini adalah salah satu cara untuk kita membuat management, maksudnya biomass management, untuk kita menukar bahan kumuh ataupun agriculture waste ni kepada bahan yang lebih berfaedah iaitu tenaga. Berkongsi cerita, Siti Kuni memaklumkan kebanyakan pelajar-pelajar universiti khususnya di UNIMAS menunjukkan minat mendalam untuk terlibat sama dalam menjalankan penyelidikan berasaskan kelestarian alam seperti sel bahan api mikrob ini. Pelajar Seliaan Siti Kuni, Nashli Ursula Mundi memaklumkan dia optimis penyelidikan ini membuahkan hasil berikutan komitmen yang diberikan olehnya serta bantuan penyelia sepanjang menjalankan kajian ini. Setakat ini, Universiti Malaysia Sarawak mengetengahkan penyelidikan dengan menghasilkan tenaga elektrik menggunakan sisa kumuh ayam dan juga bahan sisa buangan daripada tumbuhan melalui microbiofuel cell. Penyelidikan ini selari dengan hala tuju ataupun hasrat kerajaan Sarawak untuk menghasilkan tenaga daripada biomass ataupun kita renewable energy. Jadi inilah yang sedang kami laksanakan. Pengurusan sisa buangan sama ada organik ataupun kumuhan itu penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar serta mengurangkan pencemaran di samping untuk meningkatkan kadar kitar semula. Oleh itu, penyelidikan yang dijalankan oleh universiti-universiti terutamanya universiti tempatan adalah penting bagi memastikan wujudnya ataupun adanya inovasi-inovasi baru ke arah membangunkan teknologi ataupun satu sistem yang mampu melestarikan alam sekitar dan pengurusan sisa yang lebih mampan dan juga efisien. Laporan Febrian James dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TVS.